Para peternak ayam petelur di Kabupaten Majalengka harap-harap cemas dengan adanya kenaikan harga telur di pasaran yang meroket dari harga biasanya. Meski harga telur per kilogramnya mahal, namun biaya pemeliharaan ayam saat ini cukup tinggi. Selain cuaca ekstrim, harga pakan ayam petelur dikalkulasikan per kilogramnya Rp5.000. Cuaca buruk angin kencang mempengaruhi produksi ayam petelur yang biasanya dari 3.500 ekor menghasilkan 2,4 kuintal normal dialami peternak asal Blok Beleduk, Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka menurun hanya menghasilkan 1,5 kuintal. Cuaca produksinya agak berkurang gitu. Terus pakan juga naik kan, kalau pakan naik ya otomatis harga telur juga harus naik gitu. Dampak lainnya gimana Pak terkait itu Pak harga ayam yang sudah kondisi tidak ayam kali juga kan yang produksi sekarang harganya lumayan mahal. Jadi produksi yang agak kurang sedikit udah dikeluarin aja gitu daripada nombokin gitu. Beberapa peternak pun menjual ayam petelur yang sudah tidak berproduksi di lelang lebih dulu sehubungan harga daging ayam potong sedang meroket. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditribrata TV, salam Tribrata.